Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim untuk Sembang Lebat berkenaan dengan Apple Special Event 2019. Bersama saya hari ini adalah Effie Saharudin, Editor Amans dan juga Nazrin dan juga pada Amans TV Fazli Halim. Okey, malam tadi pukul 1 pagi kita semua stay up kan? Ada seorang tak stay up. Tak tahu siapa. Untuk Apple Special Event 2019. Terus kat tengah goyang macam. Cepat-cepat ngantuk ni. Dia adalah acara yang melancarkan iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Dan juga dua perkhidmatan langganan baru, Apple Arcade dan juga Apple TV. Okey, yang menarik Apple TV sekali, Plus. Apple TV Plus. Yang menariknya nama iPhone sekarang dah baru. Dah tak pakailah huruf 10S ke, dah kembali pada perkenaan nombor. Dan juga buat-buat pertengahannya menggunakan perkataan Pro di jenama mereka. Tapi nampak ada satu benda terlepas tadi. Ada iPad Pro 10.2 iPad je? iPad biasa. The new iPad 10.2 inci dan juga 10.2. Apple Watch Series 5. Banyak betul lah Banyak. Sampai terlupa. Okay, sebelum tu saya nak tekankan sikit pasal dua langganan ni. Kita tekankan sikit sebab yang paling hype sekarang ialah iPhone 11 kan. Okay, untuk Apple Arcade Plus, dia adalah perkhidmatan langganan permuah. Boleh kata dari pertama dia lancarkan secara rasmi. Yang harga Malaysia hanya RM19.90 sebulan. Apa pendapat yang banyak main permuah? Macam Nazrin main permuah kan? Banyak juga. Tapi bagi saya sendiri, pasal dia tak banyak explain apa yang termasuk dalam langganan ni. Kalau macam katakan kita beli content dalam apa in-app purchase misalnya, kena bayar juga ke memang dah termasuk dalam langganan yang kita akan dapat in-app purchase tu juga? Ini dia tak cakap. Tapi yang dia kata kita hanya dapat permainan yang biasanya kena dibayar sebelum kita boleh main. Jadi kalau yang jenis yang banyak main permuah berbaloi, tapi bagi saya untuk market ni akan ambil masa untuk orang adopt this sort of thing lah. Kalau okay, Effie lah macam mana? Kalau tengok kat Marika, berapa dia charging dalam dolar? $5. $5? $5 bukanlah satu value yang tinggi di Amerika, $5. Tapi di Malaysia RM9.90. Dan saya nak tanya, bila last time korang pergi dekat App Store dan membeli permuah? Exactly. Jadi, zaman iPhone 7. Saya sendiri tak pernah. Semua game saya tunggu, ni tak lama lagi ni, nanti Google Play akan bagi free. Memang betul macam retail apa semua kan. Jadi saya lah orang yang orang kata mungkin musuh kepada business model arcade ni. Walaupun saya tengok di sini antara pembangun yang ada lah Konami, Bandai Namco, Capcom, Ubisoft. Dan ni semua lah studio-studio yang besar. Memang menarik. Tapi walaupun ada ni, saya tengok sini ada dalam 30-40 studio yang amat ternama dan mempunyai track record yang baik. Saya tidak tergerak langsung nak melanggan. Sebab utamanya ialah saya sendiri rasakan kalau saya nak permuah yang saya betul-betul saya suka, saya beli sekali je. Dan harga dia mungkin RM30. Itu saya mungkin beli dalam satu tahun mungkin dua kali RM60. Bayangkan RM20 untuk 12 bulan. Ini adalah satu orang kata leap yang sangat tinggi bagi saya. Jadi ini mungkin bukan orang macam saya. Dan pada waktu yang sama saya pun lebih menyukai bermain pada konsol. Jadi pada waktu ini saya tidak rasakan ini adalah sesuatu yang akan work dekat pasaran Malaysia kerana harga yang agak tinggi itu. Fazli lah macam mana? Bagi saya tak pernah. Rasanya saya beli beberapa aplikasi game, beberapa je lah berbanding daripada. Sebab saya pasal bila walaupun game tu free, kalau nak main dia mesti ada in-app purchases. Dia kecil lah, macam accessory ke apa ke untuk satu karakter tu. Dan benda ni mungkin itulah, bila dah free dia akan ambil duit masa dalam game juga. Macam Fortnite dengan PUBG Mobile, skin-skin tu semua. Betul. Dan rasanya tu yang paling banyak dia orang buat duit kot daripada sebab kalau kita beli app, kita beli sekali je. Kalau beli in-app purchases, jadi banyak benda yang kita boleh beli. Banyak benda yang developer game sini boleh dapat duit. Jadi itu yang nak menjawab soalan Nazrin. Dia ada cakap tak kita akan dapat juga macam 50 gold ke dengan kita punya monthly subscription. So saya punya anggaran saya lah, dia cakap pasal memang dia tunjuk game saja. Dia tak ada cakap servis dia function macam mana. Dia tak cakap apa yang bila kita langgan RM20 sebulan tu apa yang kita dapat. Tapi yang saya tengok memang kita akan dapat game-game yang kalau sebelum ni kena dibayar, kita mungkin akan dapat free percuma ataupun harga yang sangat discounted. Tapi itu lagi satu masalah dia, pasal kita dah bayar, lepas tu nak main game yang kita nak main tu kadang-kadang mungkin ada kita kena bayar lagi. Tapi kena ingat, cara Apple pasarkan Apple Arcade ni tadi,
dia cakap ialah permuat-permuat eksklusif yang hanya dekat platform Apple Arcade saja dan tak akan ada langsung dekat platform lain. Macam apa yang dia tunjuk demo pagi ada tadi. Ada 3 permuat dia tunjuk dekat semalam. Sayonara Suhatch, ada lagi 2 game saya tahu apa. Hafal nama dia. Konami, Capcom, lagi satu yang Ubisoft kan. Yang pada China tu. Ya, China, yes. 3 promo tu adalah memang eksklusif untuk Apple. Tak ingat apa nama dia. Dia nampak macam Bloodborne. Dia nampak Bloodborne meets Witcher punya style of play. But saya pun macam benda tu pukul 2 pagi kan. Saya pun macam saya nak tengok iPhone je. Pendapat peribadi lah, saya pun macam Afi juga. Saya lebih gemarkan beli game ataupun permainan video dekat konsol seperti Switch dengan PS4 walaupun tak main tapi belilah kan. Kaya tu lah. Tak ada masa nak main. Tapi beli list main juga. Tak, sebab benda tu beli sekali dan bila-bila kita boleh main. Betul. Sekarang ni promo ni ialah bulanan kita kena bayar RM20 dan kalau tak main rugi lah. Kira rugi. Macam pergi buffet tapi tak makan macam sikit tu sebab je. Kalau konsol kita beli sekali dah bila kita main. Kalau tak nak main, kalau kita beli CD fizikal ataupun Switch punya cartridge fizikal kita boleh jual balik. Ini digital. Dia tie pula dengan account iOS, iCloud which is sangat secure. So kita memang tak boleh nak jual balik. Tapi yang apa menarik perhatian saya adalah bila tengok kita boleh main dekat different macam boleh main dekat iOS, boleh main dekat iOS. Cloud saving semua included, yes. Tapi itu yang menariknya. Game dia bagi saya, kalau saya tengok apa yang dia demo 3 game tu macam biasa-biasa je lah, grafik dan sebagainya. Tak perlu macam perlukan hardware yang begitu-begitu untuk gaming lah. Itu sebenarnya gimmick dia. Dia nak yakin orang yang Apple Arcade ni boleh main kat pelbagai platform. Sedangkan permuah dia orang tu hanya sesuai kat iPhone pun tak mencukupi. iPad tu pun mungkin dah terlebih besar sebenarnya. Okay, kita nak cakap pula pasal Apple TV. Itu yang TV paling Plus. Gila. Yes. Satu, harga RM19.90 harga rasmi Malaysia untuk 6 orang. Dan Netflix pula ada RM51 untuk 5 orang. Hanya 4 profil saja yang boleh buat muat turun. Tapi Apple RM20 6 orang. Yang ni sangat menarik. Tapi bagi saya, persoalannya lah, saya start on terus question kan. Content yang dia dah tunjuk memang boleh kata agak mantap juga. Dua daripada Good Morning America, itu salah saya. Good Morning Show. Yang tu bila saya tengok trailer dia memang gila. Memang gila. Pasal kita orang media kan. So bila kita tengok dia punya trailer tu macam mana dia punya sambut and dia punya politics behind broadcasting scene macam wow, ni memang kena tengok. Dia selalu macam newsroom. Yeah. Kan macam memang kalau korang pernah tengok newsroom, I think this is like macam sambungan. I mean the success apa spiritual successor kepada newsroom. Si pula, I mean Jason Momoa kan, saya rasa dia punya casting memang top notch. Memang dia belajar banyak gila duit on dia punya casting. Ada drama tengok yang mana satu episod 15 million USD satu episod. Mungkin itu yang yang space tu. Alternate history di mana kalau Amerika kalah kepada China dalam China. Space race. Itu saya itu yang saya paling tertarik pasal saya suka sci-fi. Tapi to be honest lah, saya tengok yang lain tu saya macam meh. Mungkin pasal saya apabila saya menonton sesuatu filem tu atau sesuatu siri, saya nak satu yang totally lain sikit, mind blow. Jadi macam kalau setakat macam tadi macam it's a rehash of an idea or something that's familiar, saya tak berapa nak. So tapi, okay, saya mungkin maybe it's my age, saya dah 40 tahun dah nampak banyak benda. Jadi macam nampak untuk lagi. Untuk membuatkan saya excited tentang something ni mungkin agak sukar. Tapi saya rasa the killer thing of all yang dia lancarkan bagi kita ialah kita sesiapa sahaja yang hari ini beli iPad, beli iPhone, beli iPod Touch, beli Mac dan beli Apple TV. Dapat langganan 12 bulan percuma. Itu saya rasa itu yang paling pasal kita tahu Apple kalau kita beli iPhone dia casing pun tak bagi beli. Charger, fast charger kena beli kena beli dua orang. Separately. Dia tiba-tiba cakap, okay, kau beli apa-apa, tak payah. Esok kamu ada iPhone 6, kamu boleh dapat juga. So, macam, dia orang basically throwing away money untuk setahun, untuk setiap orang ini yang beli. Ini boleh kata strategi yang agak baru bagi Apple. Agak baru dan inilah, orang kata, bila kita ada reserve, apa, 6 bilion. Banyak dia punya dunia reserve dia, trillion lah dekat trillion. Dia ada reserve. Kata, the value so, dia $987 million. Hati aku cuma dia lebih RM200 dia pergi. RM200 je, dia kata.
untuk setiap device lah, untuk setiap peranti. Setiap peranti dapat satu tahun subscription. So kalau nak orang kata hack, setiap peranti pakai account iCloud yang berbeza. Okay, dia okay. To be fair lah, harga dia murah sebab konten dia masih tak banyak. Ah, betul. Okay, Netflix RM51. Aku boleh kata RM100,000 sekarang. Ke beribu-ribu. Beribu-ribu. Sampai filem, drama, pelbagai IP. Tapi Apple ni, target dia adalah original. Semua tu adalah yang baru dan Apple yang hasilkan. Adalah cerita-cerita lain mungkin dia akan masukkan tu, tak sure lagi lah. Sebab kita tahu Apple TV dan Apple TV Plus ni juga adalah satu hub persiman yang mana ada servis-servis lain boleh juga access. Macam sekarang saya pakai Apple TV yang US, saya boleh access HBO Now, DC Universe sebab saya bayar dua tu. Agak menarik lah, tapi untuk Apple TV Plus ni saja RM20 bagi saya sebenarnya tak mahal. Kalau betul lah cerita dia menarik dan Apple janjikan setiap bulan akan ada kandungan baru, mungkin RM20 ni murah. Ya, ini saya setuju RM20. Pasal kita fikir lain, tengok servis-servis yang lain jauh lebih mahal. Ini totally terbalik pula dengan arcade tadi. Okay, so kita bayar Netflix RM51, kita tengok semua ribu-ribu cerita. Tak. So kalau kita bayar RM20, hanya ada selected je. Nak tak nak, kita mesti nak tengok lah. Itu je yang ada dalam tu. In the end, kita confirm tengok semua. Fazli macam mana Apple TV Plus? Apple TV Plus sebenarnya saya bukan seorang yang subscribe tu mana-mana streaming. Kecuali iFlix sebab saya bayar apa langganan data Celcom. Dalam masa sebulan akan bagi free. Oh, video wala. iFlix, so dapat VIP juga. Tapi itulah, saya tak berapa nak tengok sangat. Melainkan movie yang betul-betul saya minat, contohnya macam filem kisah tak perlu boleh tahu. Kenapa, apakah sebab utama tak terasa nak melanggan? Pasal interesting lah, kalau kita buat polling ke office, ada 90% orang ada Netflix. Jadi kenapa, apa menyebabkan anda hipster sampai tak? Okay, saya memang dah tak tengok TV sekarang. TV pun sama lah, kita pun rumah. Tak tengok TV. Tak tengok TV. Streaming services saya tak guna sebab bagi saya duit RM30 tu agak mahal. Bagi saya sendiri, sebab saya tengok maybe dalam satu minggu, mungkin dalam 2-3 kali je saya akan tengok iFlix. Baik. So, nampaklah dekat situ mana ke, apa spend masa nak tengok movie, especially sebab benda tu bagi saya makan masa kalau lebih daripada 15 minit contohnya. Apa kau buat dengan time tu? Buat benda yang kita sampai mati. Okay, sekarang kita akan beralih pula dekat iPad baru ataupun the new iPad. Sekali lagi tahun ni ada the new iPad. Tahun lepas pun ada lagi new iPad. Nampaknya mungkin Apple akan kekalkan trend ni untuk setiap tahun new iPad mungkin. Tahun lepas new iPad adalah 9.7 inci. Tahun ni dibesarkan skrin 10.2 inci dengan kerangka 100% aluminium daripada bahan kita semula. Dan sokong Apple Pencil. Ada apa pasal generasi pertama? Bukan yang magnetik tu kan, jangan harap. Lepas tu dengan kerangka papan terkunci dengan harganya sekitar, harga rasmi tak ada lagi kan? Dah ada di Malaysia, harga bermula RM1,449. Itu untuk murah. Wifi. Wifi saja. Agak murah untuk jenama iPad ni, harga bawah RM1,500. Ini first time ke Apple buat iPad 10.2? Saya tak lupa. Rasanya iPad Pro. First time. Sebelum ni iPad yang iPad saja ialah 9.7 inci. iPad Pro yang kecil. iPad Pro 10.2 juga rasanya. iPad Pro. Okey, saya pun iPad cuba. Pro G1 kan? Ah, yang original 11 kan? 11 tak siap. Yang Pro tu 11 inci. 11. So ni adalah first 10.2 iPad letak 10.2. So sebab dia berapa? Sekejap. Harga ni berapa saya pun lupa. 1,449. So dia digantikan iPad yang apa yang tak laminated display tu. Ya, digantikan iPad yang tahun lepas lah, yang 2018. Actually dalam presentation tu pun dia ada cakap, dia ada beritahu ni adalah antara yang paling popular untuk orang yang first timer nak beli iPad. Ya, betul. So dan salah satu dia sebab untuk education. Ya, lagipun untuk education ramai yang beli sebab dia menyokong untuk first gen. Tapi yelah, masih lagi tak pakai USB-C, masih lagi macam tak nak pergi fully on USB-C. Saya ada teori konspirasi kenapa dia orang masih lagi keep Lightning. Okay. Dan kenapa dia orang still keep rekaan macam ni. Pasal Apple ni kalau kita tengok the last 3 years dia asyik cakap pasal sustainability. Dan stok untuk kabel-kabel yang masih lagi Lightning kepada USB-A banyak, masih banyak. Banyak lagi. Jadi selagi ada stok tu, rasa dia tak akan buang stok tu. Jadi itu saya punya conspiracy theory. Lepas tu kita tahu tak semua orang nak Pro.
Pro tu mungkin terlalu powerful untuk orang macam saya yang mungkin hanya untuk media consumption, bukan buat terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi kata kalau boleh buat satu yang bayangkan peranti 10.2 inci kan. Harga 1,500. Processor dia not bad. A10. Still okay. Betul. Macam why not? Jadi selagi boleh buat produk yang ni, dan kita pun tahu bahawa tablet ni orang tak buat yearly punya refresh. So beli sekali 2, 3, 4 tahun je. Jadi kalau boleh tahan, why not? Dan kita pun tahu software iOS apa sekarang nama dia iPOS. Dia sama macam iOS, dia akan tahan at least 5 tahun, 3 tahun tak pun masalah. So dengan peleburan bermula bawah 1,500 untuk guna sehingga 5 tahun, apa salahnya? Itu yang satu saya suka produk Apple. Dia punya kalau dia ada update dia memang akan kepada semua produk-produk yang at least 2-3 tahun ke belakang. Tak ada maksud kalau macam katakan phone guna OS lain, bergantung kepada device dia juga kan, bergantung kepada peranti dia juga. Macam tu, ada peranti Android tu bila nak upgrade satu versi Android, oh processor tak support. Tapi iOS tak ada masalah. Lagipun iOS ni kemaskini dia selari dengan iOS juga kan, sebab saya pun ada buat update guna beta version. Nampak bila dia bagi update dekat dia iPhone, akan bagi tahu ini adalah untuk iOS dan iPadOS. Dan benda ni bukan just popular on education je, untuk first timer je. Even kalau saya tengok dekat video dekat India, orang buat blog pergi dekat kedai OnePlus, so dekat reception tu nak daftar nak ambil nombor tu, dia akan gunakan iPad untuk register nombor. So bukan apa golongan kecil, even industri pun pakai untuk buat cashier. Even dekat Malaysia, kalau pasal kedai-kedai hipster pakai iPad juga. Sebab satu dia secure. iOS ni tak dinafikan antara sistem operasi yang secure. Okay, cukup kat iPad sebab actually tak ada banyak benda menarik buat iPad sebab ada harga dan skrin baru. Kita akan lihat Apple Watch Series 5 pula. Yang boleh dikatakan satu benda lawak. Dia bangga gila dengan always on retina display dia. Sedangkan Wear OS dah lama dah pakai always on display. 18 hari kat bateri, 18 jam kat, sama je. Cuma dia ada retina yang nama dia. So basically dalam video dia, kalau pasal semalam, dia kata ini adalah jam yang memberi tahu masa. It's watch that tells time. Betul lah, sebab dia always on. Dia setunjuk jam lah. Sebelum ni dia bukan jam, sebab kena angkat dia, dulu screen dia kena tengok dulu baru dia baru dia buka. Selama ni dia Black Mirror literally. Akhirnya sekali lagi Apple dan meniru berpisah tiada. Tapi yang saya, satu benda yang saya rasa yang saya nak tengok sebenarnya ialah dia kali ni dia sangat bercakap tentang ECG. Di Malaysia masih lagi orang belum activated kan. So bila ni pasal kita dah masuk tahun kedua, tak ada lagi bau. In fact, macam tak salah saya, ECG ni pun memang bukan semua market yang ada kan. Memang, tapi American, bila sampai bila nanti, pasal kalau kita tengok lagi ada satu lagi video promo kat YouTube channel diorang sendiri yang kata dia team. Yang orang hantar surat kepada team dia cakap oh saya punya baby jantung tu. Macam inilah benda yang dia pasarkan sekarang. Apple Watch sebagai sesuatu yang boleh menyelamatkan nyawa. Dan kalau kita tengok, boleh kata every other month akan ada cerita Apple Watch menyelamatkan nyawa orang yang defib. Jadi orang yang macam saya, yang macam ni, nak beli macam sama. Bila nak ada benda ni? Pasal kalau sesuatu yang life saving dan menarik macam tu, saya pun nak. Dan diorang rasanya benda je ni kadang mungkin bukan sebab Apple tak nak buat, takut government kesihatan kita, kementerian kesihatan kita yang tak benarkan benda tu. Itu saya dah pergi klinik untuk buat medical check up kan. Saya tanya pendapat doktor apa ni Apple Watch yang ECG. Dia kata, dia cakap je kalau benda tu doktor tak boleh makan. Sebab apa? Sebab dia takut kurang ECG kalau klinik swasta. Dia charge. Tapi bila kita dah buat check up macam tu, dan kalau dia check, double check data dia sama, takkan dia nak charge kita lagi sekali. Salah satu sebab tu lah yang dia beritahu lah. Tak tahu itu gurauan ke apa. Lagi satu sebab Apple pun dekat US ambil masa lama, masa Series 4 nak approve. Dia 6 bulan lah. 6 bulan baru approve ECG tu. Dan dia lock eco region tu masalahnya. Dia sekarang tak silap Kanada, US, sebahagian Europe kan. Sebahagian Europe dan macam UK, Germany, Korea rasa dah ada. Rasanya ada. China ada. China tak sure. China. Pasal one of one salah seorang daripada orang yang dalam video tu is a Chinese lady kan. Foreigner yang duduk US ya. Mungkin lah. Tapi dari semua benda yang diperlihatkan semalam, rasanya Apple Watch 5 ni adalah benda yang paling downer. Pasal
yang diperkenalkan baru hanyalah always on display, always on retina, always on retina. LTPO. Display baru. Okay, Fazli sebagai pengguna Apple Watch yang agak lama. Pengguna Apple Watch? Tapi dah tukar iOS nampaknya. Dah berbaling dadah. Pendapat dengan Series 5 ni macam mana? Pendapat dengan Series 5? Sebenarnya rekaan dia masih lagi sama from of course lah. Padahal sama je. Dan rasanya tak ada perubahan yang sangat drastik. Even dia punya mikrofon, dia punya speaker pun masih lagi kedudukan yang sama. Dan dia sangat promosikan always on display ni. Sebenarnya dekat Android saya pun always on display. Nak cakap digimat masa, digimat bateri, tak juga. Dan okay, untuk Wear OS macam ni, Fossil Sport, dia boleh bertahan kalau start pukul 10 pagi saya pergi kerja, saya balik masih lagi ada dalam 40% battery life. Banyak so juga dalam berapa jam dah tu? Dah 12. Balik rumah berapa? Saya balik pukul dalam pukul 9-8. 12 jam lah. 10 jam 12 jam macam tu lah. Itu dah kira 40%. Tapi benda ni akan turn off bila sampai 10%. Bukan turn off, dia akan jadi safe mode, dia akan tunggu jam je. Tak boleh nak buka app ke apa-apa ke, dia takkan track hard mode. Ada satu benda kita tak sentuh sebenarnya. Benda yang dikembalikan selepas tak ada sejak Series 3, iaitu edition. Iaitu penawaran kerangka yang diperbuat pada titanium dan juga dengan daripada ceramic. Jadi inilah benda yang dulu dia jual harga melampau-lampau juga kan. Tapi nampaknya bila keluar pun dia bagi yang gold punya version. Gold version dia macam nampaknya dia orang ingin kembali semula kepada arena penghasilan peranti boleh pakai premium, yang dianggap premium. Walaupun benda ni kalau kita baca cerita yang dikatakan oleh Johnny Ive, dia kata the original idea untuk Apple Watch ni ialah benda yang jejak ni. Tapi eksekutif cakap kita kena buat something killer, so dia buat balik Apple Watch Edition ni yang dah berapa tahun tak ada. Ni membuat kita berfikir balik, adakah ini sebab kenapa Johnny Ive keluar balik? Pasal dia bring back idea yang dah dimatikan dah 2 tahun, if I'm not mistaken. Jadi Nike dengan Hermes. Nike dengan Hermes. Tapi Nike memang dah ada. Hermes memang dah ada. Cuma yang edition yang ada ceramic dengan titanium ni yang mungkin dia pasal dia sekali. Lebihan Apple Card kot. Tapi Apple Watch SG tak ada untuk Series 5 kan? Ini yang edition series hanya 5. Untuk Series 5. Series 4 tak ada dan Series 3 pun tak ada kan? Dia last ada satu sekali First generation sahaja ada edition, sorry. So dah lama, dah 2-3 tahun tak ada, dia kembalikan semula. Lagi tu mungkin sebab sekarang dia nak lawan market. Ya, kita tahu Wear OS memang tak popular, tapi dia punya pasaran agak besar. Banyak je nama keluarkan ni. Sebab tu dia juga umumkan Apple Watch Studio, yang mana kita ada banyak pilihan customisation dari segi tali, warna. Mungkin watch edition salah satu design lebih premium yang pengguna boleh pilih. Pasal dia kata ada kalau nak ditambah, nak digabungkan semua design-design, dia kata lebih seribu design. Kita boleh mix and match design. Kalau Malaysia tak ada Apple Watch, Apple Malaysia. So Apple Store dekat luar negara sana, dia ada satu bahagian khas untuk Apple Watch yang ada banyak pilihan rekaan tali yang kita boleh try tukar. Dan itu juga ada app dia, something like that. Dia kata online pun akan tawarkan benda yang sama kalau kita nak beli secara atas tali. Tapi untuk apa kemasan rangka titanium dengan ceramik, tak silap saya, untuk ceramik ramai yang report kata dia mudah rekah dan sebagainya. Dan dia punya oleophobic coating tu. Lepas tu untuk titanium, titanium masa mula-mula saya tengok orang pakai. Sebelum ni dah pernah ada ke titanium? Ada. Saya yang tu lah orang cakap screen semua dah calak tapi titanium tu still nampak macam baru. Bagus lah kan? Dekat tepi tu memang cantik gila, macam baru beli. Tapi tak silap saya, masa tu dia orang gunakan sapphire glass. Jadi agak pelik juga kalau boleh cari. Memang betul-betul ganas ni. Pasal memang itu sapphire glass different daripada dia. Tapi yang calak tu adalah coating dia. Oh ya, dia buat kaca dia yang atas saja, kita pernah tulis cerita tu. Baru teringat balik. Tapi jangan lupa Apple pun baru saja buat replacement baru untuk apa kaca dia yang tiba-tiba pecah tu. Tu tak tahu dia baiki ke tak lagi, tapi benda tu case dia agak kecil. Mungkin macam iPhone dia dah tak ada apa water resistance dia. Tentu. Okey, kita dah cakap banyak pasal produk-produk lain. Ni sampai masa yang kita nantikan, iaitu Siri iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Yang mana kita akan mulakan dengan iPhone 11, iaitu pengganti kepada Siri 10R ataupun XR. Okay, so Nazrin, tak tahu apa nak cakap pasal nampak macam saya. So bila saya tengok
apa video presentation yang dia buat on stage, saya benda pertama yang saya tengok, ni iPhone 11 ke iPhone 10R? Sebab dia banyak pilihan color kan, hijau, biru, hitam. So bila saya fikir balik, benda ni make sense. Pasal iPhone 10R boleh dikatakan phone yang paling laku di antara iPhone 10R, 10S, 10S Max. Yes. So memang decision yang baik daripada pihak Apple, capitalize on that. Memang orang sekarang nak, orang punya customer base semua memang nak perhati yang ranggi, yang memang very powerful, yang boleh kalau korang pakai, korang boleh pakai 2-3 tahun tak ada masalah. Yang penting-penting lebih murah pada yang lebih murah. Itu yang lagi bestnya. 300 lah. 300-200. Finally semua ada dua kamera. I mean iPhone 11 ada dua kamera. Wide angle, super wide angle. Processor pun dia orang dah upgrade, A13 Bionic. Bagi saya macam ni je. Kalau you guys dah ada iPhone 10 ke atas, iPhone 11 mungkin tak make sense sangat kalau nak upgrade. Betul. Pasal bagi saya, selain daripada kamera wide angle, super wide angle, benda lain semua boleh buat pakai iPhone 10, 10S, 10R tanpa masalah. Hanya kalau korang, sorry, it's another discussion lagi satu lah bila kita masuk iPhone Pro, 11 Pro. But tu, bagi saya, kalau macam saya tengah guna iPhone 8 Plus, berbaloi, memang sangat berbaloi upgrade. Effie? Tahun ni ialah tahun yang pada pendapat saya lah agak mengecewakan dari segi peranti. Yeah. Tak ada peranti yang bila lancar macam wow. Sebab apa tu? Wow, sebab dia mungkin pasal sekarang, macam kita zaman PC dahulu, zaman-zaman awal macam dulu ada Metrox, dulu ada first one ada 3DFX. Benda ni memperkenalkan benda-benda baru. Grafik macam-macam boleh buat. Kita dah sampai tahap sejak 2 tahun kebelakangan ini di mana inovasi yang diperkenalkan bukanlah sesuatu yang kita rasa macam kita perlu. Macam buat kita membuka mata. Last time peranti yang buatkan saya rasa macam wow ialah Mate 20 Pro pasal dia memperkenalkan wide angle. Yang cara yang baik implementation dia. Pasal kita tahu sebenarnya wide angle, first peranti yang ada super LG wide angle adalah LG G5 tahun 2016. Tapi tak ada orang beli peranti tu pasal modular dia semua. Jadi Huawei berjaya menunjukkan bahawa memang ada pasaran untuk lensa ultra sudut lebar. Dan dia menyebabkan Samsung terpaksa ikut, orang lain pun ikut, dan akhirnya Apple pun terpaksa ikut. Tapi saya masih lagi merasakan bahawa banyak orang tak akan guna benda tu. Most of the time akan guna biasa punya lens je. Ia adalah gimmick. Dan saya rasa orang yang beli 10R atau main gripe 10R tahun lalu ialah screen yang bukan full HD pun. Bayangkan buka YouTube hanya boleh 720p. So macam kenapa tak upgradekan saja? Pasal kita tahu tak, sebab saya boleh buka YouTube boleh dapat 10R. Dan tapi kalau ikut dia punya screen, iPhone 10R juga menggunakan software dengan YouTube boleh sampai 144p. Tapi kita still tahu tahun lalu bahawa screen dia kurang menarik. Betul. Pasal kita guna Android, kita boleh tengok screen dengan DPI, PPI yang lebih tinggi dengan mid-range. Jadi bila bayangkan kita, walaupun dia jual 3399, dianggap murah bagi sebuah iPhone, 3399 anda boleh dapat peranti Android yang lebih berkuasa dengan skrin yang lebih cantik, 90Hz lagi. Nanti kita akan sentuh lagi nanti. ROG phone 2 macam tu. Jadi sekali lagi aku kata Apple hanya memperkenalkan incremental saja dia punya ni. Seperti biasa lah itu. Biasa, dan dia kata bateri apa 1 jam tambahan. 1 jam tambahan daripada iPhone 10R. Bukan sesuatu yang menajubkan. Dan kalau masih lagi menyertakan pengecas 5W sahaja dengan pembelian. Macam kenapa? Untuk iPhone 11 je. Okay. Ini kompresi untuk setakat saya sangat Kontrol. Okay, Fazli, sebelum kita pergi Pro, apa kata kalau kita pergi terus dekat Pro sebab saya tak ada apa nak cakap. Okay. Saya sentuh sikit pasal 11 ni. Okay, walaupun dia masih lagi 720p ataupun lebih sikit 720p, dia bawah lagi 1080p, Tak dinafikan iPhone 10R dan juga iPhone 11 menggunakan skrin LCD yang terbaik berbanding Android. LCD juga at the end of the day. Tapi macam mana Apple implementasikan LCD tu? Bila hari tu compare side by side dengan phone-phone walaupun peranti mercu Android yang pakai LCD, bila kita banding dengan iPhone 10R, beza dia gila.
Itulah, kita sebagai tech enthusiast, kita boleh bandingkan OLED dengan LCD dengan sangat jelas. Bila kita tengok skrin LCD, nampak pixel tu kan. Tapi untuk kita cuba bayangkan kita ni adalah consumer biasa. Bila kita tengok satu skrin LCD yang cantik tu, macam agak agak wow juga lah. Tapi saya pakai 10S OLED, saya tak pandang pun benda LCD. Sampai kata iPhone, okay, saya gunakan iPhone XR kan untuk peranti iOS. Dan saya boleh katakan IPS LCD dia agak bagus. Sebab ketika saya nak balik ke apa-apa ke, saya tengok tengok video dalam skrin iPhone XR tu, boleh kata gelap dia, dia tak teruk macam kita tengok dekat phone murah Android. So memang even color graded P3 kan, white color gamut, nampak dia lagi better daripada peranti iOS, peranti Android yang lain. Dan satu lagi kelebihan saja yang setakat yang boleh katalah IPS ada ialah tak ada burn in. Ya, betul. Walaupun Ratu dah cakap 20,000 hours apa dekat iPhone XS Max kan, tapi sebenarnya kalau kita pergi Reddit, banyak orang dah komplain ada burn in juga dekat iPhone yang pakai OLED. Jadi masalahnya OLED ni masih lagi tak dapat settle. Yang membawa kepada orang kata next, macam Ming Chico cakap kan, mungkin nanti ada micro LED. Dan kita dah tengok dekat IFA itu dah ada first monitor micro LED. Jadi akan nunggu masa sahaja nanti micro LED akan menggantikan OLED pula. Pasal dia tak ada masalah burn in. Ada yang lagi satu yang menarik, yang Panasonic apa invisible TV, yang TV yang boleh nampak belakang. Okay. Okay. Sekarang kita akan tekankan pula dekat iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Satu ni adalah sama. Bezanya hanya pada size screen dan bateri sahaja. Lain semua sama. Dan of course lah, beza hargalah. Okay, so kita dulu dengan Effie. Effie pengguna 10S Max. So dia lagi pakar apa-apa iPhone saya besar ni. Okay. Sekali lagi, meh. Pasal, okay, dia the only good thing, benda yang diperkenalkan baru hanyalah kamera tambahan. Okay, walaupun saya agree, macam saya kalau tengok video kita buat rangkuman semua, kata-kata last year kita kata, saya katakan bahawa Mate 20 Pro ialah kamera terbaik. Dan awal tahun ni masa saya buat Peter T Pro punya ulasan, saya kata inilah terbaik fotografi. Tapi kita harus sedari bahawa banyak orang nak dua-dua, videografi dan fotografi. Dan okeylah, saya harap akui dia punya demo tunjuk video yang cantik apa semua, menarik. Saya rasa Fazli mungkin yang paling teruja tengok dia punya kemampuan video yang ya, betul. Betul. Saya sukakan dia. Okay. Okay. Tapi sebagai seorang pengguna iPhone XS Max, saya tak terasa nak upgrade for the first time. Macam selalu every year macam kena upgrade. Okay, tak. Dan satu lagi yang saya masih lagi tak terjawab, dan saya baca artikel banyak-banyak hari ni, masih lagi tak ada indikator sama ada Face ID boleh guna secara data seperti pada iPad. Tak ada lagi. Saya rasa masih lagi hanya boleh menegak, dan kali ini cuma boleh datang atas meja dan intai. Itu je. Benda ni saya dah komplain sejak iPhone X. Kenapa? Kenapa tak boleh? Saya padahal lah, Mate 20 boleh buat, Mate 30 Pro boleh buat, OnePlus boleh buat, Xiaomi boleh, Xiaomi memang boleh. Kenapa tak boleh? Sedangkan saya kata masalah saya bila saya letak phone macam ni dekat dashboard, nak unlock kepala kena macam ni, jadi agak annoying. Tadi saya nak set up pun saya macam ni. Itu iPhone secure. Oh, okay. Lepak guys, lepak ayat juga sekali. Okay, Nasrin, berlepat 11 Pro. Sama macam Mavi, dia cakap salah satunya improvement yang dia datang ialah dari segi kamera. Itu pun bagi saya tak mencukupi. Pasal apa? Kamera sendiri tak ada manual control. Kenapa kamera app tak ada? I mean, boleh nampak ada manual control dekat video, boleh tukar exposure mungkin lah, dapat video dia sikit kan. But kalau nak manual control sepenuhnya, kena beli app Filmic Pro yang RM150. RM150? RM150. Ada juga app lain. Itu masalah dia, kena beli third party app. Saya jenis yang kalau boleh saya nak guna semua first party app sebanyak yang mungkin. Pasal tu saya pakai iPhone. Semua, banyak yang benda saya guna semuanya built in. Itu yang saya tak faham kenapa kenapa daripada dulu sampai sekarang still tak ada manual control. Padahal kalau pakai phone Android cikai RM50 pun at least boleh tukar aperture, boleh tukar ISO, boleh tukar exposure. Ini yang tapi kamera dia nampak interesting. Selain daripada tu, macam iPhone XS juga kan. Saya tak ada. Satu benda saya belajar bila tengok iPhone punya promo, promo dia masih amazing, bla bla bla. Tapi reality dia tak seperti macam tu. Saya punya for the last 4 years saya memang macam dia punya good propaganda tapi apa kena tipu kan. Dah kena iklan memang teracun. Weh, aku kena beli. So bila kita dah tahu kita macam kau cakap tadi,
apa yang dia cakap tu sebenarnya hanyalah repackaging apa yang dia lakukan oleh Google kan. Betul. Okay, cakap apa apa kita ada ada sebelum tak? Apa sebenarnya yang Apple buat kali ni? Adakah benar-benar satu inovasi? Dia lah inovasi. Okay, satu saya cakap, dia menjenamakan semula Smart HDR sebagai Deep Fusion. Ooh. Kita dah tahu Android daripada Pixel pertama sekali dah ada Smart HDR yang mengambil lah Pixel pertama ambil lebih kurang 5 gambar je lah. Tapi sampai sekarang pun dia ambil multiple image. Dia fikir konsep mengambil gambar multiple image dan menggabungkan satu untuk menyimpan data-data bila kita zoom ataupun tengok warna dia lebih cantik. Dan Apple menjenamakan sebagai Deep Fusion yang boleh katakan guna niat ambil gambar. Sebab sebelum kita tekan shutter tu, kita hulur kat subjek kita. Sebelum kita tekan shutter, empat gambar pertama dah diambil. Kita tekan je, empat gambar lain dah ambil. Dan bila kita habis tekan, gambar terakhir dah ambil dan digabungkan 9 gambar. Itu dengar macam, wuh, power gila. Smart HDR je bang. Smart HDR je, dah lama gila tengok phone Android. Dah kalau, lama. Kalau ada Gcam boleh buat? Gcam boleh buat, free kat phone Android. Tak. Marah-marah juga, tapi janganlah banggakan gila dengan Deep Fusion dan nama gempak gila. Dia dia macam ni lah, dia memang tiru. Tapi bagi dia, dia tiru kita improve. Kita memperbaiki betul lagi apa yang feature konsep yang konsep dia betul, macam tapi itulah. Dia terlampau overhype. Bercakap tentang improvement, ada satu sebenarnya. Walaupun kita tahu Apple lambat betul memperkenalkan ultra wide angle, tapi dia buat satu benda yang orang lain tak buat. Bila kita dekat wide angle biasa, kita boleh nampak kat sisi preview kepada wide angle. Itu bagi saya lah genius. Masa saya guna P30 Pro all the time untuk ambil wide angle, macam kita, macam mana rupa dia every time kena tekan. Every time sebelum ambil gambar, kita kena tukar between cam. One more thing yang menarik sekali ialah bila kita tengah ambil gambar, kalau kita hold butang tu boleh video. Masa saya banyak kali tengah ambil gambar macam, eh, ada hantu lah nak ambil video. Hantu kan buat dan lambat. Hantu dah belah. Jadi ada dua, itu adalah dua benda yang saya rasa okay, ini memang kekuatan Apple dulu, iaitu dia punya human UX tu. How do we use our device dan ada cara how kita nak memperbaiki supaya lebih mesra pengguna. Itu dia punya kekuatan. Dan itu adalah dua benda yang saya yakin yang ada panggil quick take eh. Quick take. Quick take dengan mungkin yang wide angle preview tu akan muncul pada peranti Android anda dalam masa terdekat. Ada 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 satu lagi feature, ada satu feature yang kita tak tengok, tak cakap lagi. Slofi. Slofi. Ini pasti persoalkan Slofi. Slofi. Adakah Slofi akan menjadi trend? Sudah mestinya akan menjadi trend. Siapa yang mulakan trend? Boleh okay. Kalau 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 TikTok support 4K boleh lah ke? Sekarang saya nak cerita lagi pasal kamera. Sebab saya ni antara pengguna Pixel. Sampai sekarang saya pakai Pixel 3a XL lagi. Walaupun pakai iPhone, tapi kadang Android ni still diperlukan. Sama dengan FB kan. Okay, kenapa dia buat quick take ni? Sebab sekarang ialah zaman TikTok. Kita nak rakam video cepat. Macam tadi FB cakap, dia nak rakam cepat. So kita tukar mode lambat. So bila dia quick take tu, dia cepat. Kita yang perlu ingat, Samsung pun buat benda ni, dia implementasikan kamera Instagram terus dalam aplikasi kamera. So, why not iPhone pernah buat benda yang sama, which is lagi efficient. Instead of terus post kat Instagram, kita juga boleh simpan dalam galeri kita. Slofi ni je bagi saya underrated sikit lah. Rasa je tak perlu, tapi macam biasa lah. Overrated. Satu advantage iPhone ada over Android phones lah, kalau cakap Instagram kan, Insta story video cantik, quality lagi berganda berkali sampai, masih berganda-ganda lagi sampai tinggi sampai saat ini. Hari ini tiada telefon pintar Android boleh menerbit video di dalam Insta WhatsApp story, status, Snapchat, Instagram stories, dan Facebook stories dengan quality HD. HD je, bukan full HD. HD HD pun tak boleh lagi, masih 480 tadi ke bawah. Sangat buruk, agak ala-ala 3GP lah CCTV. Tapi walaupun iPhone 5 ataupun SE, kita compare dengan peranti seperti Samsung S10, Note 10, lagi cantik. Tak nafis, saya dekat rumah adik saya pakai iPhone SE. Bila ambil instastory macam phone dia tu kecil murah macam tu lah. Sekarang boleh ambil gambar pakai OnePlus 7 yang 3,000 post instastory pecah. Sakit hati gila. Itu sebab saya dah tak pakai phone Android sebagai daily driver. Saya kembali ke iPhone jalan yang murah. Itu video keluar lain. Padahal dah plan nak jual lah tu. Bagi pendapat saya tentang iPhone 11 Pro ni, salah satu fokus dia adalah sebenarnya banyak apa, dia ambil masa banyak explain pasal kamera. Betul. Lepas tu dengan dia punya processor. Dan boleh katakan untuk okay, untuk processor dia dulu, rasanya ni antara yang boleh kata terbaik juga iOS pula.
A13 Bionic. Yang mana kata masa presentation tu dia beritahu dia boleh bertahan untuk berbanding dengan iPhone XS Max, dia boleh bertahan 5 jam lebih. Untuk Pro Max 5 jam, iPhone 11 Pro 4 jam lebih. Tapi mengikut kalau betul lah dia punya apa kapasiti bateri dia masih sama dengan XS Max, chip pemprosesan ni actually sangat bagus dan very power efficient kalau bandingkan dengan XS Max. Lepas tu yang paling di explain di apa dijelaskan sekali ambil masa banyak juga, itu kamera dia. Kamera dia sebenarnya bagi saya ini adalah first time Apple meletakkan 4 kamera sensor yang sama 12 megapiksel. Kalau perasan untuk peranti Android yang lain, biasanya akan pakai sensor yang berbeza. Yang maka pertama 48, wide biasa 16, lepas tu zoom biasanya 8 megapiksel. Benda ni untuk orang yang maybe dikata okay, untuk wide kita perlukan banyak megapiksel contohnya. But dekat sini Apple nak bukti thrive ya, dekat konsistensi dalam pengimejan tu. Kalau okay, untuk saya pengguna Android yang biasa guna kamera 3 lensa ni, dia bila kita beralih kepada mana-mana sensor ni, warna dia sentiasa berbeza. So bila Apple buat implement macam ni, dia semua kekalkan 12 megapiksel. Saya rasakan Apple pun fokuskan dengan apa image yang sama setiap sensor. Saya pasti mereka akan buat begitu. Untuk as a videographer, saya fikirkan benda ni sangat membantu untuk merakam gambar. Saya nak grading. Ya, betul. So kita boleh apply on apa different preset dekat benda yang sama. Jadi untuk apa cari apa buat ni bagi saya amat membantu dan tak menyusahkan saya. Dan kalau even kalau saya rakam video guna wide angle ke, dan bila switch to main camera, dia akan jadi pecah-pecah. Lepas tu contohnya macam kalau kita rakam gambar, tengah rakam gambar, kita nak beralih ke wide angle, dia akan ambil masa beberapa saat nak kena buka wide angle tu. Untuk apa masa dia demo tu, saya tengok video lain juga. Dia guna, dia just memang like smoothly transition daripada biasa nak ke wide, nak wide, nak ke biasa, lepas tu nak ke telephoto. Peralihan dia macam kita dah edit video tu kan. Nampak seperti seakan kita menggunakan satu kamera je. Betul. Dan benda ni actually, yalah macam saya cakap lah, memang bagus Apple implement benda ni. And then untuk perubahan penampakan contohnya, apa untuk iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, rasanya untuk seorang yang tengok benda tu dan ada penyakit macam trypophobia, sebenarnya lens dekat belakang tu agak mengganggu. Dan saya tak boleh kata tak menjangkakan Apple go with that kind design of design untuk kamera. Tapi saya rasa agak menarik kerana selama ni kita tengok image-image yang dah leak, tertiris, saya kan, oh ini adalah panel kaca kat belakang, lepas tu ada bam besi. Rupanya kaca, semua tu semua ialah kaca, satu piece of metal. Dengan yang ada pada 11 Pro dengan 11 Pro Max, dengan kaca kemasan matte, dan bahagian dekat lens tu dia buat shiny. So adalah satu reka yang menarik sebenarnya. Reka menarik walaupun orang kata bonjol tak. Saya tak kisah sangat sekarang pasal kalau kau tengok phone yang saya pakai sekarang pun pakai casing kan. Jadi bonjol lah, no longer a problem. Cuma masalahnya hanyalah agak besar. Itu je. Sebab tak kalau kita dah bertahun pegang phone macam ni, bila ada besar, adakah jari kata satu, itu je lah. Itu je. Dan satu lagi yang saya rasa yang unik, yang no one touch lagi kat kita punya perbincangan, ialah buat pertama kalinya logo Apple kat tengah-tengah. Betul. Yeah, betul. Finally dia betul-betul symmetric. Lepas tu perkataan iPhone tu dah tak ada. iPhone tak ada. Tapi minimalist. Selepas Tim Cook masuk, rasanya tak ada lagi dia announce yang dia announce produk baru which is akan guna i dekat depan. Sekarang semua dah guna Apple bila Tim Cook masuk. Kalau tak silap saya, memang dia pakai macam tu. Contohnya macam Tim Cook juga announce Apple Watch. Lepas tu Apple TV. Apa lagi apa untuk AirPods dah tak pakai i. Memang masa mula-mula diberitahu pun memang tak pakai i. Banyak device yang baru dah tak pakai dah. Dia just pakai Apple. So maybe lepas ni dia tak akan panggil iPhone lagi, mungkin dia panggil Apple phone. Apple phone. Dia tak boleh. Saya rasa ni saya punya counter argument lah, pasal kita tahu i di hadapan tu ialah internet. That's an internet phone. Jadi selagi phone ada internet, selagi tu lah kan. Tapi itu sebab zaman tu adalah phone 2G tengah mengembang. Tapi iPhone je yang popular dengan phone internet 3G that time. Dia pun ada iPhone 2G, which is time tu internet GPRS. Dan bila dia upgrade iPhone 3G, tapi sekarang internet tu dah benda biasa. Possible dia buang nama i, penjenamaan semula. Counter argument saya pula ialah nama iPhone tu dah terlalu ubiquitous. Dia terlalu big. Orang dah besar. Kenal Apple punya phone ialah iPhone.
So macam macam kau namakan semula mikrofon sebagai something. Tapi sebenarnya saya ada baca artikel tu bagi tahu apabila Apple popularkan penggunaan i dekat bahagian depan ni, orang lain semua macam register, lepas tu ada trademark. Lepas tu dia nak guna perkataan i tu bila untuk satu device, dia jadi suka. Lepas tu tak silap saya iPhone pun ada kena saman ke apa ke. Brand-brand lain pun untuk Apple Watch pun sebenarnya dia letak i juga, tapi dia tak dapat sebab untuk diguna untuk apa nama jenama tu, smartwatch. Swatch kena saman. Tapi okay, sekarang saya punya argument lain pula. Huruf S dah tak pakai belakang. Kita ada iPhone 6S, 7 dah tak pakai. Tapi X dia pakai balik, XS, XS Max. So sekarang dia pakai Pro saja. Dia lebih selari. Lebih nampak, betul lah. Apa yang Tim Cook eh, apa siapa yang announce iPhone 11? Dia kata nampak lebih professional. Oh, Sheila kan? Dia lebih professional. Sebab contohlah kita banding dengan OnePlus, dia pakai huruf T. Dia kata kenapa T? Sebab T adalah selepas S. So maknanya dia lagi superior daripada Apple. Apple S. So mungkin Apple tak nak malukan diri dengan T yang guna nama S. Tapi tak tahu, mungkin tahun depan dia keluar 11S. Tahun depan ada 11S. iPhone 11 Pro S. Pro Max. Tapi kalau dia pernah skip untuk versi S dekat 7. iPhone 10. Sebab sebelum ni 7 terus jump kepada iPhone 8. Kalau dia tak nak pakai huruf I pun, mungkin tu telefon boleh lipat dia. Telefon boleh lipat. Mana tahu satu hari Nokia dah buat dah, tapi kenapa pasal Apple dah buat. Okey. Nak argue sikit pasal kamera yang Fazli cakap ni, 12 megapixel ke semua lensa ni Sony dah pakai elok kat Xperia 1. Ya, tapi tak ada orang beli Xperia 1. Ya. Tak, tapi Standard. Apa yang Android buat dulu, lepas tu bila hamba Apple pakai, orang tak sedar pun dia tiru someone. Dan bila Apple dah popularkan, lepas ni semua akan tiru, semua akan buat. Standard lah, Apple trendsetter, tak tipu lah. Tapi sekarang ni lah, sekarang saya yang paling saya menarik untuk melihat apa yang bakal dilakukan oleh Huawei dengan Mate 30 Pro. Dan kalau boleh saya sentuh juga Mate 30 Pro akan dilancarkan sekitar 19 hari bulan September. 19 hari bulan, ya betul, tapi sepatutnya kita tak perlu cakap ke? Tak, pasal tak dia punya tarikh lebih kurang macam tu kan. Ya betul. Kita dah dengar dia dah keluar teaser kot. Oh ya ke. Lebih kurang macam tu, dan tarikh itu adalah amat hampir dengan pelancaran kat Malaysia, dan first time dekat Malaysia dilancarkan seminggu selepas global launch. Tak betul. Pernah dalam sejarah dia orang punya flagship masuk. Selama ni yang buat laju hanyalah Huawei dengan Samsung kat Malaysia yang memang roll out. Sekarang Xiaomi pun dah mula laju. iPhone pertama kali Apple dah, Malaysia dah jadi tier 1 market. So ini bermakna ada possibility Apple Malaysia secara rasmi akan ada kat Malaysia. Mana tahu? Nah. Kamu possible ada Apple Store Malaysia. Dah ada Singapore, dah ada Thailand, berapa nak Malaysia. Singapore ada 3 ke nanti? Singapore ada 3 lah. Kalau dia dah masuk Malaysia, dia dah masuk. Itu masalah dia. Kalau dia dah masuk Malaysia, dia dah masuk. Pasal Singapore dah ada 3, Thailand akan ada 2. Ada 2. So okay. Lepas tu ialah harga iPhone 11 yang lagi murah daripada iPhone XR semasa launch. Itu boleh kata pertama kali Apple jual satu phone baru yang lebih murah daripada tahun lepas punya model. Tak silap RM300 eh, sebab last time kita tengok iPhone XR RM3699. Yep, sekarang RM3399. Boleh kata, tapi interesting. Kita nak sentuh ke bahawa dia orang punya base model 64. Satu saya rasakanlah bukan sesuatu yang logik pada tahun 2019. Kita pernah discuss sebenarnya. Saya rasa kat tahun ni 2019, 128 sepatutnya menjadi base model seperti apa yang Samsung buat pada Galaxy Note 10. Tapi kenapa jauh beza Note 10 dengan 64? 64 dia macam sekarang dah jadi bahan ketawa. Tak tahu kenapa dia orang still insist untuk jual model 64. Saya rasa tak logik. Mungkin dari segi demand, dia orang mesti dah buat gadget kan. Mungkin lah. Tak tahu apa kerja. Kalau ke iPhone 11, saya faham lah pasal dia memang bajet. Tapi bayangkan model Pro 64. Macam mana boleh namakan produk nama Pro tapi 60GB. 64GB. Tak masuk akal. Pasal nak rekod semua, kalau nak buat video mesti rekod 4K kan. Takkan nak rekod 1080p. Argument. Rasa kalau kita complain kat Apple, argument dia kata we have iCloud, our Apple TV Plus is streaming,
Apple Music is streaming. Everything is on the cloud. Why lepas ni storage? Kita boleh buat video lah. Kalau kita nanti kita beli iPhone 64GB yang basis. Lepas tu kita tengok berapa lama dia boleh ambil slow fee. Sebelum satu slow fee je dah berapa gig. Kita tengok juga dia punya proses dia panas. Lepas tu perlu ingat dia punya selfie dekat iPhone 11 Pro semua support 4K60 juga tau. Itu boleh katakan agak wow lah. Selain daripada Samsung dan juga LG. Tak, Samsung pun 4K30. Yang saya tengok tadi, yang sempat saya baca, first phone tak silap saya Android yang 4K60. Untuk depan hanya Zenfone 6. Itu pasal dia flip kamera dia. A80 flip A80. Tapi hanya 4K30 sahaja untuk kamera depan. Agak menarik selfie 4K60. Mana TikTok 4K. Rasanya sensor dia lagi luas kan berbanding sebelumnya. Sensor dia 12 megapixel. Dia bukan sensor dia sama dan lensa dia lebih luas kali ni. Dan saya suka feature di mana kalau kita macam ni, dia nampak gambar soft photo macam biasa. Tapi bila kita pusing dia ambil sedikit wide angle sikit. Itu dia agak, pakai software agak menarik. Okay, cakap pasal software macam saya cakap jadilah. Kali ni Apple betul-betul follow Google style yang mana semua fungsi-fungsi kamera dia banyak tekankan dekat perisian dan juga machine learning. Kita dengar cakap kita ada smart. Dia ada sebut tau kita smart HDR tu. Tak nafikan itu memang teknologi asas untuk pengimejan dalam dunia Android. Dan pemprosesor sendiri masa dia introduce A13 tu, dia ada tunjuk kat mana dia punya MPU. Dia ada sentuh MPU, ini guna dia untuk machine learning apa semua. Dia beritahu. So tak nafikan lah. Cuma untuk teknologi dalam iPhone tu sendiri, of course nanti kena tukar nama. Kalau dia pakai smart HDR kan, phone Android lain nak saman bagai kan. So agak menarik bila sekarang ni nampaknya Google dah berjaya buatkan satu trend baru. Aplikasi kamera kita kamera pada peranti hanya boleh gunakan perisian untuk jadikan lebih hebat. Kita tak perlu hardware hebat tau. Macam Fazil cakap 12MP je semua. Tapi dia punya hebat tu macam tadi Fazil cakap, dia punya viewfinder tu kita boleh nampak luas dan dekat tengah-tengah tu. Dia banyak atas dan bawah translucent. Kita nampak perspektif apa kita nak ambil gambar. Itu semua software. Satu kamera saya dah buka screen lama tak cakap-cakap tadi. Yang dia kata bila nak airdrop tunjuk ke orang. You want chip. Buat pertama kalinya kalau kita nak bagi ke orang, ke mana kita arahkan orang ada iPhone tu, nama dia akan first keluar. Ini bagi saya lah. Wow, jenis macam IR Blaster kan. Apple sebenarnya itu dia. Ini IR Blaster. Itu ada laporan yang chip U1 ni sebenarnya akan digunakan untuk jenis tracker seakan tile. Tile dia. Tapi rupanya bukan tile, tapi dia implement terus dalam peranti iPhone. Penggunaan semasa menggunakan AirDrop. Ya. Dan ini juga antara sebenarnya pertandingan dah ada banyak. Kita contohlah iOS 13, kita Find My Phone dah dijelmakan pada Find My yang lebih tunjukkan untuk kita tambah kawan. Kita boleh add friend dengan juga family. Kita boleh tengok live location setiap orang serentak. So macam sekarang kalau saya buka, saya letak adik saya itu, saya boleh tahu sekarang kat mana. Tak ada masalah. Cara pun dia dah berubah kan daripada dulu kita kena guna internet. Tapi sekarang kita dia boleh beam up dengan orang yang menggunakan iPhone. Tapi Apple kan tahu dari dulu teknologi Find My Location, Find My Phone tu tak payah pakai internet pun boleh sebenarnya. Cuma dah kami masa lama sikit nak lock. iPhone antara satu-satunya peranti pintar yang mempunyai sistem mencari telefon yang hilang ataupun yang tercicir yang paling tepat yang paling hebat. Tak nafi kat antara okay, bergerak kepada segmen lain pula. Saya nak cakap pasal color. Color. Pilihan warna. Untuk pilihan color kali ni, kenapa masih tak meletakkan apa warna macam iPhone 11 kepada untuk versi Pro ni. Sebab so, dia Pro, kita tak nak nampak. Dia sama juga macam MacBook Pro. Argument dia tak letak warna gold, tapi yang untuk MacBook Air yang ke bawah ke memang dia saya letak warna yang pelbagai. Pendapat lah. Pasal orang macam kita yang most likely akan beli Pro, akan beli case. Betul. So pilihan warna macam terhad. Tak perlu. Yeah, having said that, midnight green dia. Midnight green. Fuh. Fantastic. Midnight green. Bila they announce our new color, midnight green terus. Tapi bila fikir balik kacil, saya still akan tampil di brand juga. Fikir balik akan beli Spigen lah kita. Kita orang semua geng-geng aman semua pakai shockproof casing. So tak kisah warna apa pun, tapi kita akan still pakai casing. Tapi kadang-kadang kita suka tak pakai naked sebab kita nak rasa bila kita macam fidget tu. Macam iPhone 11 dia kata dia akan datang dengan casing berwarna ataupun casing Lucina. Tapi bukan dalam kotak dia jual berasingan. Oh separately. Tapi dengan kemasan macam apa frosted glass tu Itu lah. Okay, cakap balik pasal frosted glass ni, kita tengah buat pasal kemasan
Pixel dah buat lama dah Frosted style ni. Oh, Pixel buat dulu. Okay. Tak, sekarang tak nafi. Kita perlu ingat. Bila Android buat, Apple mesti nak buat tapi dia buat lebih baik. Hmm. Pixel guna dua tona dekat Pixel 2 dan Pixel 3. Dia punya pakai dia Pixel 3 lah. The whole thing is glass tapi dia asingkan atas adalah glossy, bawah adalah frosted. Daripada satu panel saja. But Apple juga sama. The whole thing is a glass. Atas sampai bawah frosted, bagi kamera saja dia buat glossy. Kan macam Pixel dua tona style, tapi apa yang Apple buat lebih cantik dan nampak. Macam Fahim cakap lah tadi, kata bila apa buat macam frosted glass, lepas tu dekat bahagian kamera tu berkilat, nampak macam kamera tu actually tenggelam. Ya, yeah, itu tadi masalah yang cakap kat Fahim. Ha, ya, betul. Lepas tu dekat iPhone 11 biasa pula, nampak macam wow, iPhone 11 actually lagi timbul nampak daripada iPhone yang Pro. Sebab iPhone 11, the whole thing is glossy, hanya kat bahagian kamera saja frosted. So tu nampak macam ilusi optik je lah sebenarnya kan. Tapi tu kan, bila kita pegang, genius lah cara. Kena ingat, orang yang pakai iPhone ni suka selfie kat cermin. So bila tunjuk, oh wah. iPhone cermin je lah yang betul kan. iPhone dia fresh. Tracking dia pun rasanya antara yang terbaru juga. Bukan yang baru lah, tapi untuk aktivasi yang menariknya, dia punya dia terus 6.8 yeah. Tapi dia for the first time dia nampak boleh tahan sampai 4 meter kan. Pro saja kan. Pro. So, selama ni kita tahu sampai 1.5 meter untuk 30 minit. Ini macam walaupun IP68 tapi lagi tinggi. Dia kata apa Fancy kat improve IP68. Cara dia kata improve waterproofing katanya. Okay. Dari segi pengalaman saya ataupun pengetahuan saya, IP rating ni kita ada satu organisasi yang bagi sijil ketahanan ni kan. Asalnya IP68 tu untuk peradipitan dah paling maksimum. So maknanya dari segi IP rating yang rasmi masih berasaskan IP68 tapi Apple mungkin ada mengimplementasikan teknologi sendiri, mungkin dari segi getah ataupun gam dalamnya. Yang Fazli cakap boleh tahan air yang lebih pekat macam sos kuah. Ikut apa yang dia Apple bagi tahu, orang yang selalu tumpahkan air ke apa dekat dia punya phone, air yang manis ke panas ke, dia boleh tahan benda-benda. Itu yang first video yang ditunjuk tu kan, yang iPhone. Itu iPhone 11. iPhone 11 kali ni adalah 2 meter. Still lagi power pada IP68 yang hanya 1.5 meter. Ada power lah untuk iPhone yang kita murah is IP68. Tapi saya rasa tu air tawar je kan. Tak air tawar sahaja. IP68 hanya untuk air bersih lah. Tapi bila dia kata improve IP68, kalau video iPhone 11 dan air kopi boleh tumpah, agak style. Tapi perlu ingat lah, walaupun dia kata macam tu, dalam warranty still Apple tak tanggung water damage. Sampai sekarang mahal nak repair display dia. Dulu Sony pernah lah buat macam tu, dia claim water damage. Tapi bila orang sangat suka buat eksperimen, akhirnya dia tak bagi. Masalah, masa tu lah masalah dia. And kemudian untuk speaker pula, sebelum ni kalau ikutkan dia tak ada apa Dolby Atmos support. Sekarang dah support dah. Dia hanya dua apa stereo biasa je kat iPhone dan Betul. Display stereo kan. Dia memang keluar audio keluar daripada screen dia, kan. Physical dia punya dia guna memang betul-betul speaker, bukan dia speaker atas kan. Dan bawah macam biasa stereo. Lepas tu dia gunakan teknologi spatial audio. Dia gunakan digital untuk bawa ke screen. Dia sebenarnya masih lagi based on Dolby Atmos yang dah ada dekat Android mid-range pun dah ada. Tapi macam biasalah Apple punya marketing dia lagi power. Special audio, new immersive sound experience. Dekat Axon 7 pun ada benda tu. For real. Benda tu lama. Macam kita cakap tadi, bila Apple buat video iklan dia tunjuk gempak gila tu macam nampak macam baru lah. Macam baru, padahal benda tu dah lama dah. Galaxy Note 9 dah ada. Lenovo mid-range pun dah ada benda-benda tu. Macam saya cakap tadi, sebenarnya antara peranti paling awal ada Atmos ni is actually Lenovo dengan ZTE. Okay, kita tak sentuh pasal display. Okay, display iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max ni adalah Super Retina XDR. Kononnya dia gunakan teknologi daripada monitor Pro Display XDR ya. Dia implementasikan kepada iPhone Pro 11 Pro dan Pro Max. Tapi technically still the same DPI as XS dan XS Max. Cuma mungkin digunakan sekali lagi menggunakan perisian untuk mengoptimasikan lagi display. Saya rasa bukan perisian saja. Saya rasa juga ada berlaku dari segi fizikal pasal dia punya maximum nit dia sekarang 1200. Lebih tinggi. Tahun lepas 1100. Jadi sekarang dari segi nit screen yang digunakan pada iPhone 11 Pro dengan 11 Pro Max sama dia punya maximum nits dengan Note 10.
Okay. Jadi sekarang tidak mengejutkan pasal kita tahu yang buat skrin untuk Apple sendiri lah Samsung. Mm-hmm. Samsung. Hanya akan datang dia akan beralih pada BOE. Cuma tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Sebab kita tahu BOE masalah benda ini teruk. Betul tak tipu? Banyak report panel BOE. Tapi okay, betul lah. Kalau dia kata fizikal campur lah dengan software, pengalaman SDR tu tak nafi banyak lah. Sebab tu dia boleh announce video editor yang lebih profesional. So dengan screen yang cantik, kita boleh crop video, tukar exposure dalam app foto saja. Macam okay, wow, default app kot. Default app boleh buat cropping. Screen cantik macam mana pun, noise tu sudah besar lah. Tapi memang, tapi kamera record 4K 60 kot. So boleh terima lah, boleh terima. Tapi tak, iPhone dengan notch besar ni pada 2017 lagi. Sekarang dah makan lah. Bila Android pun dah pakai notch besar macam ni. Saya tak rasa orang macam kisah sangat pada notch tu. Sebab apa nampak macam tak nampak macam dia bangga sangat pun. Betul. Dalam dia punya website pun always minimizekan notch tu. Betul. Always dekat kawas tu memang gambar tu gambar gelap. Dan sekarang, pada masa yang sama sebenarnya, yang nampak notch ni sekarang dia dah mula implement software tak semua app boleh full screen. Ya, betul. Macam YouTube dia boleh nampak, tapi dalam tersebut Netflix saya pernah cuba buat full screen, dia block kat tepi. Ya, betul. So dah ada. Dan dalam Android sendiri, kalau kata kalau cuba cari notch SDK dia kan, Netflix memang dah block. Betul. Dalam Note 10 Plus tu bila buat full screen memang notch tak boleh sampai situ. Jadi memang dah ada aplikasi sendiri pembangun dah block supaya bila tengok full screen tak dikacau oleh lubang kamera ataupun notch. Okay, tu sekarang bila siapa ikuti kat Facebook ke mana-mana forum orang kata rekaan skrin berlubang lebih menjengkelkan bandingkan notch pada iPhone. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin sebab skrin dah cantik full screen tapi ada satu titik kat tengah. Baik letak je notch. Bezanya at least ada banyak sensor fungsi. Sebagai pengguna peranti ada notch, peranti yang ada lubang kat, after a while tak perasan. To be honest, after a while tak perasan macam ni. Saya berpindah daripada OnePlus 7 Pro yang tak ada notch, tak ada skrin berlubang, pergi ke 10S Max. XS yang ada notch yang besar gedang ni. Seminggu je dah lupa dah ada notch. Lupa, tak pasal. Kejap je, sangat kejap. Nah, fix masalah ni senang je. Introduce balik border. Tak, hilang semua masalah. Kita dah sentuh hampir semua benda. Ada lagi ada benda yang ada lagi yang kita bincang. Asli power pasal masa saya nak satu benda. Apakah satu benda yang anda rasakan perlu ada untuk iPhone 12? Saya merekan dengan saya dulu. USB-C. Bila? Come on. Apple. Rasanya saya boleh setuju dengan Effy. Sebab okay, antara sebab tambah sikit point pasal lightning tadi Apple baru tahun ni dia luluskan sijil MFI iaitu C to lightning. Yes. So takkan dia tahun ni nak matikan terus lightning tu. Dia baru keluarkan R&D banyak gila untuk approvekan that kind of license. Nanti marahlah pengeluar-pengeluar yang buatkan accessory MFI. Tapi dah guna kakak Pebro. iPad Pro tu lain sebab majoriti orang akan still pakai iPhone kan. Sebab Lightning tu MFI C tu MFI Lightning yang MFI baru je awal tahun hari tu diluluskan oleh Apple. So mungkin tahun depan C possible. Untuk saya sendiri harapkan iPad pula iPhone 12 akan datang. Betul macam saya cakap, boleh cakap tak pakai lagi Lightning connector. Lepas tu notch tu kalau boleh minimiskan. Jangan lagi ada yang besar macam tu ataupun potong terus atas tu macam Google Pixel 4. Oh my. Lepas tu untuk apa jam tu, smartwatch dia, Apple Watch, harap dia tak proprietary lagi dia punya wireless charging sebab agak menyusahkan. Especially dia punya iPhone dah ada wireless charging, kenapa tak ikut apa yang Samsung buat? Betul. Yang device orang lain buat. Betul, itu benda tak yang perlu nak bawa dua kabel. At least saya boleh charge phone tu lepas tu letak Apple Watch tu, perlu bawa satu charge saja. Tak perlu nak bawa wireless charging. Tapi rumor sebelum ni kita dengar macam-macam kata iPhone 11 ni akan reverse wireless charging lah. Macam-macam. Apple Pencil. Apple Pencil siapa? Air Power. Itu perasan. Lepas tu sebelum iPhone launch semalam tadi, Core dia beritahu semua tu Apple scrap. Tak jadi launch pula tiba-tiba. Tak tahu sebab apa. Saya rasa ia adalah berkadar terus dengan kegagalan AirPower tu sendiri. Saya rasa dia akan hanya akan implement benda tu 100% lepas dia berjaya buat AirPower. So dia ada sinergi. Pasal Apple dia takkan launch satu produk tanpa ekosistem. AirPower dan AirPower. Kena ada ekosistem semua orang kata, okay, sekarang kita ada dia dah enough amount of stuff. Plot twist tak? MKBHD cakap,
Kalau Apple announce reverse wireless charging, nama dia AirPower. Tak nampak possible. Daripada belakang nampak macam sama juga. So Nazrin, yang apakah benda yang paling wishlist untuk iPhone 12 yang tak di ada pada iPhone 11 tahun? Manual control. Manual control untuk kamera. Apa dia? Manual control. Manual control. Satu lagi, saya tak nak USB-C pasal saya dah invest banyak sangat dekat lain. Apple ecosystem. Pasal saya dah belanja beratus-ratus ringgit juga. So saya nak guna at least lagi setahun dua. iPhone 12 kan? iPhone 12 tak apa. Pasal tahun depan iPhone 11S. Betul. Okay. Kalau saya pula, satu setuju nak USB-C kalau boleh. Tapi kalau pakai Lightning lagi sekali pun tak ada masalah, sebab sekarang dalam kotak pun dah fast charging. Tak kisah pun. Kalau pakai Pro lah. Kalau pakai Pro. Kalau pakai Pro. Untuk notch, mungkin rasanya 12 masih akan ada lagi notch. Rasanya masih impossible untuk ada sensor bawah screen. Tapi sebenarnya possible sebab ambient sensor yang light tu dekat phone Android, yeah, macam Vivo V15 yang Pro tu, ambient sensor dia dalam bawah screen tau, bukan dekat bezel. Oh, bawah screen. So kalau sensor ambient macam flat sensor semua tu, possible je letak bawah screen, tak ada masalah rasanya. Mungkin possible untuk semuanya bawah display dan screen akan full. Actually satu lagi, fingerprint, built-in fingerprint sensor, touch ID dekat screen. Itu yang saya nak ada balik. Pasal the reason apasal saya guna iPhone 8 Plus sampai sekarang, Touch ID. Tak, saya lagi ada, biasa pakai Touch ID daripada Face ID. Untuk tahun 2020, kita tekan sikit masa depan. Sebelum tu, tamat saja untuk Apple Special Event 2019. Tadi kita dah start bincang masa depan Apple. Itu saya ada tulis berita yang mengatakan 2020 adalah tahun Apple akan memperkenalkan semula Touch ID dan juga iPhone SE baru yang lama kita dengar Apple say cancel. Tapi maksud iPhone SE 2020 ni adalah harga seakan iPhone SE yang bermula $500. Tapi bukan rekaan seperti iPhone SE, sebab laporan mengatakan iPhone SE baru untuk 2020 bersaiz 4.7 inci seakan iPhone 8. Touch ID dia kata possible in display, tapi sebabkan dia murah, mungkin tak ada notch. Tak ada notch. Possible harga murah sebab dia ialah budget phone. Macam Touch ID tu macam penting lagi ke buat sekarang? Sebab Apple pilihan. Apple dah pilihan. Dah bekerjasama dengan Qualcomm untuk ada sensor under display fingerprint. Ya, ultrasonic. Ultrasonic tau. Tapi bagi saya under display fingerprint ni still masih lagi lambat. Itu Android. Ni kita cakap pasal Apple. Come on, Apple Fazli. Akan improve. Kita tak pernah tengok lagi. Apple akan improve. Apa yang Android boleh buat, sekarang Apple akan improve. Ultrasonic yang ini kita tak boleh lawan. Ultrasonic hanya ada dekat Samsung. Dan Samsung, Apple one of the biggest competitor. Dan Apple mesti akan cakap dia punya tu lagi laju pada competitor. Mesti Samsung je satu-satunya Android pakai ultrasonic. Kalau dia lagi laju pada Samsung, itu dah kejayaan bagi Apple. Dia tak perlu compare dengan brand-brand kecil yang lain. Tapi untuk Pixel Mate rasanya screen apa, Galaxy Note 10 paling ni kan. Kita paling tak sentuh pasal 90Hz display. Untuk Pro yang tak ada 90Hz. Perlu ke? I mean kalau is it Pro? saya dah pakai 90Hz. Tak pakai. Mesti pakai. Dah try dekat Razer, dah try dekat ROG. Boleh tak pakai, jangan pakai. Saya pakai OnePlus 7 Pro agak lama itu, hampir 3 bulan lebih kurang. 90Hz really change my life. Lagi-lagi saya jenis suka scroll kat Instagram dengan Twitter, ataupun bila baca artikel yang panjang, kita nak skimming dulu kan. Smooth gila. Walaupun tak banyak app lagi support, macam Google Chrome tak support tau sebenarnya 90Hz ni. Tapi macam kat Twitter, Instagram, dia support dia natively. Bila kita scroll tu, puas hati tau. Tapi bila kita tukar ke phone lain, back to 60Hz, rasa macam something missing, macam dia skip that pixel. Dia conditioning lah, memang dah frame. Tapi bila pakai iPhone XS pula, walaupun dia tak ada 90Hz, tapi dia ada 120Hz touch sensing. Macam Black Shark Pro buat 240 touch sensing tu. Latency dia adalah sangat pantas antara sentuhan tu. So tak rasa banyak beza. Cuma bila kita dah pakai 90Hz, jangan tukar ke Vivo Android lain, tukar ke XS ke atas. Tips nak sedapkan mata. Macam mana dia boleh upgrade daripada Android kena pergi iPhone? Pasal ini adalah topik yang kita boleh bincang next time. Pasal kita akan bincang benda future. Kita akan bincang trend. Pasal kita sekarang pun dah bulan September. Trend baru 2020. Kita trend 2020, kita akan bincang next one. Tapi jadi kali untuk this time, kita sadaqallahul azim kan. Itu saja daripada saya, Fahim dan Nazrin.
Effy, Fazli. Untuk sembang lebat Apple Special Event 2019. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.